Fantastic! Welcome to Sumatra Class with Miss Novi. Today, we will learn tematik 1A, subtema 4, penjumlahan bilangan dari 1 sampai 10. But before we start our lesson today, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Next, I will invite you to read Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kiddos, let's get the lesson. Check it out. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu penjumlahan? Ya, penjumlahan adalah cara menemukan jumlah total dua bilangan atau lebih. Penjumlahan ditandai dengan tanda tambah. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sebelum kita mulai penjumlahan 1 sampai 10, mari teman-teman kita hitung angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, yuk kita praktekkan penjumlahan dari angka 1 sampai 10. 2 apel merah ditambah 2 apel merah, berapakah hasilnya? Untuk mengetahui hasilnya, mari kita kumpulkan semua apel. Ya, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ya, apelnya semuanya berjumlah 4. Jadi, 2 apel merah ditambah 2 apel merah sama dengan 4 apel merah. Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. 2 jambu ditambah 1 jambu, berapakah jumlahnya? Nah, seperti tadi teman-teman, kita kumpulkan jambunya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, semua jambunya ada 3. Jadi, 2 jambu ditambah 1 jambu sama dengan 3 jambu. Nah, kita coba lagi contoh berikutnya ya teman-teman. Ya, 3 strawberry ditambah 2 strawberry, berapakah jumlahnya? Mari kita kumpulkan semua strawberry. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 3 strawberry ditambah 2 strawberry sama dengan 5 strawberry. Kita coba lagi ya teman-teman. 4 mangga ditambah 3 mangga, berapakah hasilnya? Mari kita kumpulkan semua mangga. Ya, mangganya kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi
4 mangga ditambah 3 mangga sama dengan 7 mangga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal cerita tentang penjumlahan. Ibu pergi ke supermarket bersama Nina. Sampai di sana, Nina memilih 3 es krim. Sebelum pulang, ibu memilih lagi 5 es krim. Berapakah jumlah es krim yang mereka pilih untuk dibeli? Nah, sekarang kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Nina memilih 3 es krim. Mari kita hitung es krim yang Nina pilih. 1, 2, 3. Lalu ibu memilih lagi 5 es krim. Mari kita hitung es krim yang ibu pilih. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah es krim yang mereka beli berapa ya teman-teman? Mari kita kumpulkan semua es krim yang mereka beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi es krim yang mereka beli berjumlah 8 es krim. Nah, itu tadi hasil pembelajaran kita hari ini, Kidos. Semoga bermanfaat ya. But before we close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Miss Novi close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.